ini adalah orderan tambahan untuk hari ini. Sebenarnya hari ini saya istirahat, tapi cuma ada satu orderan dari orang yang saya kenal juga. Saya juga kan. Orderannya itu ambil daging di apa itu? Dia sudah pesan juga. Atas nama Eka Cengi, tapi yang beli itu adalah iparnya. Sebenarnya malas juga kalau keluar karena perkembangan COVID di Bone itu sudah makin besar ya. Kemarin aja ada 11 dan ternyata setelah hasil tes rapid yang banyak itu, yang massal di pasar, katanya ada dapat positif di penjual takjil. Ya semoga cepat berakhir nih penyebarannya. Bagaimana mau cepat berakhir kalau kalian keluar rumah terus? Bayangkan coba kalau misalnya kurir saja yang bekerja, yang keluar rumah itu cuma sedikit. Gak semua orang di Bone ini ya kan. Bukanlah kami yang bekerja kurir gitu. Oke guys, ya paling video ini cuma sebentar, gak sampai 10 menit kayaknya. Cuma ada satu orderan di hari ini saya mau ambil. Namanya apa tadi ya? Meat and Fresh. Oh ya, Meat and Fresh. Nanti cuci motor deh, besok udah lebaran. Walaupun gak mungkin kemana-mana, enak aja dilihat motor kalau bersih gitu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Bu, saya kurir ya. Mau ambil pesanannya atas nama Eka. Ini pergi ke sini, jam gimana? Aku menyesal dengan semaruku. Enggak, masalahnya aku tahu di bagian mana untuk tempat. Wahidin. Iya, Wahidin baru. Dilewati itu Rengka, sana kiri. Oh iya, 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 iya. Iya, oke. Kasih, assalamualaikum. Saya maklum ibu, di situ banyak customer. Tapi maaf ya bu, saya cuma nggak tahu mau nanyakan di mana lokasi rumah anda gitu. Di mana ya rumahnya? Ah, dapat. Meat and Fresh. Meat and Fresh. Ups. Wow. Yeah. Pesanannya atas nama Eka. Eka. Eka Yanti. Iya. Rompang. Oke, sudah kita dapat sapinya. Ini cuma daging biasa, daging sapi. Sudah kita dapat sapinya, dagingnya bro maksudnya. Jiji. Oke, lanjut ke rumah customer. Oh, customer, rumah pelanggan. Ini rumah sakitnya Bone ya. Sempat ada pasien COVID-19 di sini dirawat. Bukan yang ini, yang gedung yang sebelah itu, yang tinggi itu, yang baru. Belum sempat dilantik, belum sempat diresmikan sama Pak Bupati, tapi udah dipakai. Bagaimana juga mau diresmikan kalau kita dilarang ngumpul, ya kan? Katanya sih di situ yang dirawat. Ya, beritahu kalian ya. Saya selain kurir tuh, kerjaan utama saya itu bukannya fakurir, bukan. Kerjaan utama saya itu adalah di kantor. Jadi saya berkurir itu cuma jam 3 sore sampai jam malam. Ya sampai jam 11 malam lah. Kalaupun itu saya tidak mengantuk sekali dan tidak capek. Saya bisa melayani kalian di jam-jam segitu, jam-jam 11. Tapi sekarang di zamannya sekarang kan corona, mungkin nggak ada tempat jual makanan buka sampai jam 11 malam.
Mungkin ada, tapi ya beberapa, nggak semua gitu. Benar-benar dah nggak ada sholat id, terasa hampa gitu loh. Wih, ambilnya. Oke, di sini lagi kita. Assalamualaikum, Fang. Oke guys, ada pengiriman selanjutnya, yaitu di Jalan Wajo. Katanya untuk apa? Donasi saja, donasi untuk pembangunan dakwah. Dekat rumah. Bensin kok cepat habis ya? Mama muda, kenapa aku terus bilangnya itu? Keinget lagi kan? Iya, kita sama-sama kurir ya, buat Pak. Nah, itu kan bahaya juga kan? Ada yang langsung mobil yang belok kiri, kita langsung maju ke belakang dari belakang. Dari depan berlawanan arahnya ada mobil juga. Oke, lokasi selanjutnya yaitu di Jalan Wajo. Mau ditransferkan. Bukan, maksudnya mau dikirimkan uang. Oke, hati-hati Pak. Wush, hati-hati. Wush, nungging dia guys. Gak usah dekat-dekat dia, jaketku sama anjir. Warnanya hampir sama. Masya Allah cantiknya. Hey, klason. Memang gue kenal lo apa? Oke, okay, let's go. Kayak Gusti Arirang, jangan banyak tanya. Ya udah, gue enggak menanya jika. Wish. Apa sih? Mas mana Pak? Buat. Ya kamunya di tengah, aku ambilnya sebelah kiri. Coba kamu sebelah kiri, mana mungkin aku dahului kamu dari kiri kan? Santai aja. Ya. Ditomi lagi itu lokasi.
ini rumah Cina, ada masjid, lorong, rumah pertama rumah kayu, dan rumah kedua ya ditutup. Rumah kedua yang ini, oke.